Sementara itu terkait dengan pelaporan dugaan kesaksian palsu Aep dan Dede di Bareskrim Polri yang dilaporkan keluarga 7 terpidana kasus Vina, Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada menyatakan kasus itu masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan dan verifikasi. Ini kita memberikan asistensi kepada Polda Jawa Barat. Soal nanti ditaruh atau tidak, kita lihat perkembangannya. Sekarang masih dalam proses evaluasi semua. Pak. Ya nanti kita terima masih dalam proses proses pengumpulan bahan keterangan dulu dari kita semua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.